Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ifuno Kufeng ya. Buah jeruk, buah salak, belinya di Tugu Katulistiwa. Yuk kita main-main ke Pontianak biar hilang penat dan bahagia. Nah guys, kali ini kita mau ngajakin kalian ke kota Ekuator atau kota Pontianak. Nah kalau kita berbicara mengenai Pontianak, ini merupakan salah satu destinasi wisata yang memang wajib untuk dikunjungi kalau kita berkunjung ke Provinsi Kalimantan Barat. Spesialnya dari kota Pontianak karena dia dilewati oleh jalur Katulistiwa dan juga dibelah oleh dua sungai, yaitu Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia dan juga Sungai Landak. Nah guys, apa saja destinasi wajib yang harus dikunjungi di kota Pontianak? Ikuti terus di Ifuno Kufeng ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan juga like. Jadi guys, perjalanan kita kali ini dari Bandara Kuala Namu Medan dan harus transit di Jakarta sebelum sampai di Pontianak. Kita antri dulu ya. Oke guys, sekarang kita lagi di kota Pontianak dan kita berada di Tugu Katulistiwa. Itu dia tugunya, kita eksplor ke dalam. Jadi guys, tugu ini bukan sekedar bangunan tinggi sebagai ikon kota Pontianak, tapi tugu ini merupakan titik nol garis bumi yang membelah bumi bagian selatan dengan bumi bagian utara. Di sini, pengunjung bisa mencoba bagaimana gaya tarik bumi sangat kencang terasa. Dibuktikan dengan meletakkan telur pada lantai, maka telur bisa tegak berdiri tanpa dipegang. Tugu Katulistiwa berdiri sejak tahun 1928, dibangun oleh Belanda. Pengunjung bisa menemukan tugu ini di Jalan Katulistiwa di kota Pontianak. Tugu ini mengalami beberapa kali penyempurnaan bentuk, yaitu pada tahun 1930 dan juga 1938. Di dalam bangunan tugu, terdapat foto-foto dari tahun 1930 hingga sekarang. Juga terdapat penjelasan mengenai pengetahuan dunia astronomi seperti data bumi, tata surya, bintang, bulan, matahari, dan juga galaksi. Oke guys, jadi ini adalah Sandial Park. Jadi ini tuh kayak jam gitu guys. Oke, kita lihat ini jam 14.24. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat ya, ada bayangannya, guys. Ini dia bayangannya. Tapi nanti di hari tertentu ketika matahari betul-betul berada di atas kepala kita. Nah, ini bayangannya nggak ada, guys. Oke. Di Tugu Katulistiwa ini, kalian juga bisa membeli oleh-oleh berupa souvenir seperti kaos dan juga miniatur Tugu Katulistiwa. Oke guys, setelah tadi kita sudah di Tugu Katulistiwa, kita jalan sedikit sekitar 20 meter. Seperti yang kalian lihat, di sini ada taman yang cukup asri. Tapi kita nggak di taman ya guys, jadi di situ ada tempat yang keren banget, jadi kita bisa santai nongkrong di kafe. Jadi kafe ini adalah sebuah kapal yang terapung di Sungai Kapuas, sungai yang terpanjang di Indonesia. So guys, di sini ada kafe-kafe yang terbuat dari kapal. Ini adalah Sungai Kapuas. Nah, itu dia kapalnya. Jadi guys, kapal ini kalau di siang hari memang jarang berlayar ya, mungkin karena panas juga mungkin ya. Nah, di sini kita bisa mencoba berbagai minuman
yang bisa kita pesan. Kemudian juga ada makanan khas kuliner dari kota Pontianak, jadi kalian bisa aja pesan dan sambil menikmati suasana Sungai Kapuas. Tapi guys, kalau sudah malam, kapal-kapal ini bisa disulap menjadi kapal yang indah dengan lampu warna-warni, kemudian juga diiringi dengan alunan musik dan juga deburan Sungai Kapuas. Kapal ini akan berlayar membawa penumpang untuk menyusuri Sungai Kapuas sembari menikmati suasana malam di kota Pontianak. Oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di lokasi Istana Kadria. Jadi Istana Kadria ini merupakan salah satu cikal bakal berdirinya kota Pontianak di Kalimantan Barat. Jadi ini adalah gerbangnya. Kalian bisa lihat gerbangnya cukup tinggi ya guys. Dan di sepanjang jalan, jadi ada rumah-rumah warga yang tidak jauh dari Istana Kadria. Nah ini dia Istana Kadria. Jadi istana ini merupakan keraton bekas Kesultanan Pontianak, yaitu pada abad ke-17. Bangunannya berwarna kuning ya, dan juga khas warna etnis Melayu. Di dalam istana masih terdapat beberapa peninggalan asli kerajaan guys, seperti ada singgasana, kemudian ada kaca pecah seribu, ada foto-foto keluarga sultan, dan juga meriam yang di bagian depan dari istana ini. Jadi guys, wisata edukasi sejarah ini bisa dikunjungi di jalan TJ Raya 1 dalam Bugis, Pontianak. Bukanya dari jam 10 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tiketnya gratis. Oke guys, sekarang saatnya kita menuju ke masjid tertua yang ada di Pontianak. Dan ini tidak jauh dari Istana Kadria. Khususnya untuk umat muslim ya. Jadi kalian bisa berkunjung dan juga beribadah di Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Jadi masjid ini adalah masjid tertua di kota Pontianak yang juga dikenal sebagai Masjid Jami Pontianak yang berdiri sekitar tahun 1778. Jadi guys, masjid ini juga menjadi satu dari dua bangunan yang menjadi saksi berdirinya kota Pontianak. Nah, satu bangunan lainnya itu adalah Keraton Kadria. Untuk arsitekturnya, masjid ini cukup unik di mana terdapat 6 tiang besar yang terbuat dari kayu belian dengan ukuran diameter yang besar. Masjid ini mampu menampung 1.500 jemaah dan masjid ini terletak di Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis. Untuk bagian depannya, masjid ini menghadap ke barat yang terbentang pemandangan Sungai Kapuas, yaitu sungai terpanjang di Indonesia. Nah, untuk konstruksinya, masjid ini sekitar 90% terbuat dari kayu belian. Jadi guys, kalau kalian ada di Pontianak, jangan lupa untuk berkunjung di Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Tempat wisata selanjutnya di kota Pontianak adalah Tugu Bambu Runcing. Jadi guys, Tugu Bambu Runcing ini juga disebut dengan Tugu Digulis atau Tugu Bundaran Untan. Berbentuk bambu-bambu runcing yang berwarna kuning dengan jumlah 11 buah, ini mewakili 11 tokoh syarikat Islam di Kalimantan Barat yang meninggal saat perjuangan melawan Belanda. Jadi alamatnya itu terletak di Jalan Ahmad Yani, Bansir Laut, Pontianak, dalam kompleks Universitas Tanjung Pura. Pada malam hari, di Tugu Bambu Runcing ini terdapat lampu warna-warni dan juga air mancur menyala yang akan menghiasi sekeliling Tugu. Di sini juga terdapat jalur lari santai dan juga perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung. Taman ini dibuka untuk umum sehingga bisa diakses 24 jam tanpa pungutan biaya.
Oke guys, sekarang kita sedang ada di Waterfront Pontianak. Jadi ini merupakan wisata malam naik kapal apung. Dan ini merupakan wisata terakhir kita, yaitu berwisata malam dengan naik kapal di Sungai Kapuas. Letaknya itu di Waterfront Pontianak. Jadi di sini itu kayak pasar malam ya guys. Banyak yang jual berbagai jenis kuliner, kemudian juga ada mainan dan juga atraksi wisata malam lainnya. Untuk naik kapal, jadi per orang harus bayar Rp15.000. Untuk yang mau ngopi atau juga makan di kafe ini, nanti akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan yang dipesan. Nah guys, ramai banget ya. Jadi guys, kalau malam hari, banyak warga Pontianak atau juga wisatawan yang datang ke kota Pontianak, mereka biasanya menikmati suasana malam dengan berlayar di kapal apung di sekitar Sungai Kapuas. Dari sini kita itu bisa menikmati suasana malam di Sungai Kapuas, kemudian bisa menyaksikan lampu warna-warni dan juga keceriaan pengunjung yang sedang menikmati suasana malamnya di kota Katulistiwa ini. Jadi cocok banget ya guys kalau misalnya ngajak bareng teman dekat atau juga keluarga untuk menikmati suasana malam di kota Pontianak. Berhubung cuacanya juga di sini kalau malam tidak terlalu panas dan juga tidak dingin, jadi cocok banget untuk santai bersama keluarga. Oke guys, itu dia tempat-tempat destinasi wisata wajib yang harus dikunjungi ketika kamu berkunjung di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Tapi ini masih tempat-tempatnya aja guys. Nanti kita juga bakal share tentang kulinernya yang juga nggak kalah dengan tempat-tempat yang indah di kota Pontianak. Kalau sakit, minum obat ya. Jangan lupa beristirahat. Sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke guys, itu dia beberapa destinasi wajib yang ada di kota Pontianak. Nah jadi kalian kalau misalnya berkunjung ke kota Pontianak, jangan lupa untuk berkunjung ke destinasi yang sudah kita rekomendasikan. Oke, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.